Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Allahumma salli wa sallim wa syarif wa karim ma'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi al-anjumi al-zahirah. Al-Mukarramun awal al-Muhtaramun, para habaib wa syaraif, wa bil khusus ustazuna al-alim al-fadil al-habib Muhammad bin Abdurrahman al-Habsyi yang datang dari Jakarta beserta rombongan. Al-Mukarram al-Muhtaram al-Habib Husain bin Salih al-Haddar yang datang dari Martapura. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz wa asatizah Madrasah Al-Muttaqin Al-Mukim, wabil khusus ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Yajidi, beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Pangaron. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Bapak Pembakal atau yang mewakilinya beserta seluruh aparatur desa Al-Mukim, para undangan, para sarwan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama, marilah kita senantiasa selalu majarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana kita semua adalah berkat senantiasa, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya menerima limpahan rahmat, taufiq hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita alhamdulillah sampai pada saat dan detik ini masih diberinya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat terhindar daripada segala halangan uzur, sehingga kita dapat berkumpul di lokasi Madrasah Al-Muttaqin ini, bersilaturahmi, bermuajahah, sekaligus dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu untuk ta'ziman, membesarkan, memuliakan peringatan hari besar Islam yang terjadi atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pelaksanaan haul guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Arbillah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-17. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat beliau dan orang yang senantiasa menurut jejak langkah beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita masuk ke acara yang babakan kedua ini, terlebih dahulu ulun selaku panitia atas nama masyarakat Desa Al-Mukim mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi yang datang dari Jakarta, yang sudi dan rela, yang begitu banyak pengorbanan beliau sehingga dapat mengabulkan hajat kita di pelosok pedalaman Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Al-Mukim Kecamatan Pangaron. Kalau bahasa Jakartanya apa, jin membuang anaknya.
Tapi kami di sini, masyarakat di sini, sangat mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengharap barakah para habaib. Sangat mengharap barakah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengharap barakah para alim ulama. Mudah-mudahan kita terkumpul bukan hanya di sini saja, namun bersama Habib terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasanya tidak panjang lebar. Ulun langsung aja menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada babakan yang kedua ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah atau tausiah atau acara inti yang akan disampaikan oleh guru kita, yang terakhir yang keempat adalah doa atau penutup. Nah, ini inilah acara rangkaian yang kedua yang akan kita laksanakan. Insyaallah empat mata rangkaian acara ini berlangsung dengan khidmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membukakan acara yang pertama ini, kita mintakan kepada guru kita Al Habib untuk membukakan acara tersebut. Kepada guru kita dipersilakan. Al-Fatihah. Ala hadinna al-kunniyah salihah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirin nabi wa ali nabi al-Fatihah. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Husain bin Salih Al-Haddad yang telah membukakan acara kita. Mudah-mudahan dengan terbukanya acara kita ini, acara kita dapat berlangsung dengan khidmat, dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Tadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي بارك
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim yang telah disampaikan oleh salah satu guru dari Madrasah Al-Muttaqin ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Fadil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda kepadanya, demikian juga kepada kita semua yang mendengarkan dan memperhatikannya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita menganjak kepada acara inti, yaitu acara yang ketiga, yaitu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Maka dengan ini waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي بال يا رسول الله أدركنا يا رسول الله خذ بيدنا يا رسول الله لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد قولني والسجنين لي والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا رب بالمصطفى يا الله شرفنا شرفنا برؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ثم رضا النبي بكر وعمر وعن علي وآل عثمان ذي الكرم يا رب يا رب بالمصطفى kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di acara ini. Angkat tangannya semua berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Maula 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 ya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كل رحيم يا رب يا رب بالمصطفى يا الله بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ونياتنا وأعمالنا يا رب بحق نبينا محمد angkat tangannya semua lebih tinggi يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب يا رب بالمصطفى يا الله بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي اللهم صل عليه صلوا على الحبيب اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة فحمدا لرب خصنا بمحمدين هو حبيب الله هو حبيب الله نبي معيد قد أنا حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج هو رسول الله صاحب التاج والمعراج والبورق والعالم ودافع البلاء أمين والوباء أمين اسمه مطهر اسمه مطهر معظم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح القلم نبينا ونبيكم محمد
sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, ma'asyaral habaib asyurafa, asulalah sulalah Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, wal ulama'i a'iza asatid wal asatidatil fudala wa aba'il kiram asyurafa wal hadirin wal muhibbin fi majlis Isra wal Mi'raj wal haul abuya Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani sahib sekumpul rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, ketahuilah bahwasanya kita dikumpulkan di Madrasah Al-Muttaqin Desa Ali Mukim, kumpul duduk sama rata, berdiri sama tinggi di ini tempat, bukan hanya dihadiri para habaib, ulama, guru dan setempat, tapi ketahuilah hadir di tengah-tengah kita ruhnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadir di tengah kita ruhnya Abu Yasyeh Muhammad Zaini sahib sekumpul. Maka hadirkan hati anda dan berwasilahlah kepada beliau-beliau. Semoga anda berdiri dari ini tempat, insyaAllah tidak ada yang masuk ke dalam rumah, tidak ada yang bangun dari acara, tidak ada yang kembali pulang ke tempatnya masing-masing, kecuali anda akan bangun dari ini tempat, seluruh penyakit dalam tubuh anda disembuhkan oleh Allah. Bangun dari acara ini, Allah ampuni dosa-dosa anda. Bangunlah dari acara ini, hajat-hajat dunia anda dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat akhirat anda dikabulkan oleh Allah, hajat rumah tangga anda, hajat usaha anda dikabulkan oleh Allah. Dan semoga Allah berkahi kita semua atas mahabbah kita ini kepada baginda Nabi Muhammad, kepada sahibul haul. Semoga besok kita di padang mahsyar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dapat mencium harum tangannya Nabi Muhammad, dapat memeluk tubuhnya Nabi Muhammad, dikumpulkan besok di telaga hautnya, di mizan, di hisab, di jembatan sirat bersama Nabi Muhammad. Dikumpulkan nama-nama anda semua ditulis di atas surga-surga, pintu-pintu surga bersama Nabi besar Muhammad. Dan Allah tetapkan semua yang hadir ikhlas karena mahabbah dan mengharap barakah, maka semoga Allah tetapkan anda semua hidup di dunia hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat insyaallah dapat syafaatul uzma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan secara takhsis, salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah al-fagir kepada segenap para habaib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenan hadir, juga para sara'ib dan juga para alimul ulama, para kiaiat, para tuan-tuan, puan-puan guru yang berkenan hadir di ini tempat, duduk bersama kita menambah penuh barakat, harakat dan ma'unat. Guru-guru kita yang mulia, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, juga segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir dan ikut andil di acara ini, juga teristimewa semua jajaran pengurus, panitia dan tim yang mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini. Dengan tahiyah dan tahsis wabil khusus kepada sama kita cintai selaku ketua MUI MUI Pengaron, yaitu Guru Haji Muhammad Yazdi, dan juga guru kita Aba'un al-Kiram Sayyidil Habib Hussein ibn al-Habib Salih al-Haddad, saudara daripada guru kita, ya, yang saat ini beliau sedang melanglang buana, yang sekarang sudah tidak main lagi di bumi, sudah main di langit beliau. Guru kita yang saleh, beliau-beliau yang saleh dan abid, Sayyid al-Habib Mustafa ibn al-Habib Salih al-Haddad, juga Guru Jurni dan juga Ustaz Ahmad Fadil selaku sahibul wasilah saya sampai ke ini tempat, dan juga segenap para tokoh masyarakat lainnya, pembakal desa Ali Mukim dan juga aparat lainnya. Ma dzakarna wahidan wahidan, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu karena memang catatannya segini aja.
Kalau catatannya banyak, saya ucapkan satu persatu sampai asar gini kepada Bapak. Nah, saudara, insyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat, cinta al-Baqir kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan dengan ucapan amin ini kepada beliau juga Allah kabulkan hajat anda. Semoga beliau dipanjangkan hajat umurnya oleh Allah. Beliau-beliau disehatkan badannya oleh Allah. Diberkahi ilmunya oleh Allah. Diberkahi majlisnya oleh Allah. Diberkahi jamaahnya oleh Allah. Diberkahi keluarganya, hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, jantung hati kita, pujaan hati kita, guru kita yang paling agung, yang diagungkan bahkan oleh Yang Maha Agung, juru selamat kita, penyelamat kita besok dunia akhirat, Nabiuna wa Nabiukum Al-Mustafa, Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima, Nabiuna wa Nabiukum, Habibana wa Habibukum Muhammad Rasulullah, salawat Rabbi wa salamu alih, salawat dan salam untuk beliau, juga kita haturkan untuk seluruh Ahlul Bait keluarga beliau, dan kita semua, sahabat-sahabat beliau dan kita semua yang insyaAllah besok dikumpulkan di akhirat tahta liwa'i gadan, di bawah bendera beliau. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Saudara, luar biasa. Pada siang hari ini saya datang dari Jakarta sampai ke desa Ali Mukim kembali. Saya tidak merasa ini seperti di atas gunung, saya merasa ini seperti sedang di Dubai. Masya Allah, tidak jauh dari sini ada juga Kuwait. Kuwait. Masya Allah, orangnya luar biasa. Di sini acara tumpah ruah, yang hadir saya hitung kurang lebih hampir 50 ribu, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sisanya yang tidak nampak pada siang hari ini, desa Ali Mukim di Madrasah Al-Muttaqin ini, saudara, hadir bersama kita para malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita di acara ini, dan insyaAllah membawa berkah yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Dan ketahuilah, hadirnya saudara pada siang hari ini bukan kehendak panitia, bukan kehendak kami, bukan kehendak anda. Allah yang mentakdirkan anda duduk di acara ini. Allah yang telah memilih dan andalah yang terpilih untuk pulang membawa ribuan jutaan keberkahan Nabi Muhammad. Anda semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk membawa mendapatkan hasanat pada siang hari ini. Mendapatkan hasanat, barakat, ma'unat, nafahat, maslahat dari keberkahan acara pada siang hari ini. Dan ketahuilah, Madrasah Al-Muttaqin di desa Ali Mukim yang kita sedang duduki daripada sekitarnya, besok temboknya, tiangnya, jendelanya, bahkan gentengnya, semua bakal jadi saksi di akhirat nanti. Semoga anda semua tidak dipisahkan satu jengkal pun kecuali satu gerbong bersama Nabi Muhammad. Kecuali anda tidak dipisahkan satu jengkal pun kecuali besok di akhirat anda akan bergandengan tangan dengan sahibul haul, abah guru sekumpul di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Kak saudara, luar biasa, tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi pada siang hari ini. Acara yang sangat penuh dengan manfaat ini betul-betul adalah momentum, bukan sekedar seremonial yang sekedar diperayakan dan diperingati setiap tahun akan perjalanan peristiwa, baik itu Isra Mi'raj ataupun bahkan sejarah manakib daripada sahibul haul, abah guru sekumpul. Lantas kemudian acara ini akan bubar, selesai begitu saja. Saya akan kembali ke Jakarta dan anda akan kembali bekerja. Tidak saudara, anda harus keluar, anda harus selesai dari acara ini, anda menjadi orang yang senang dunia akhirat. Anda harus keluar dari acara ini, anda menjadi orang yang harapan anda semua dikabulkan oleh Allah. Anda harus pulang dari acara ini, anda memiliki rumah tangga yang sukses untuk anda dunia akhirat.
Anda memiliki usaha yang berhasil untuk Anda dunia akhirat. Ini adalah momen di mana Allah Ta'ala sedang memberikan fasilitas jalan untuk Anda. Siapa yang ingin mendapatkan jalur VVIP untuk mendapatkan keberkahan hasanat dunia akhiratnya, maka ini momen yang luar biasa, harus diambil, diletakkan, ditanam, diukir dalam sanubari hati Anda, sehingga acara ini betul-betul menjadi tolak ukur Anda untuk menjadi orang yang berhasil di dunia akhirat. Amin. Amin. Sudah dibacakan maulidnya dari pagi, betul? Sudah dibacakan salawat madihah, dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, Nabi bersabda, "Faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa orang yang jadikan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permintaan yang dihaturkan kepada Allah, di dalam doa tersebut ada mereka bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Ketika dia meminta agar dipanjangkan umurnya, minta disehatkan badannya, minta diberikan kesuksesan dunia akhirat untuknya di dalam doa kepada Allah, di dalam doa itu mereka semua menyebut namaku, kata Nabi Muhammad kepada Allah, halat lahu syafa'ah, maka kalian berhak mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Allah sedang memperhatikan Anda semua. Allah sedang memberikan jalur di mana Anda mendapatkan pertolongan Allah, sehingga Anda betul-betul merasa sempurna dari kebaikan acara ini, mendapatkan hasanah. Amin ya Rabbal. Kenapa saudara? Apa hubungannya Isra Mi'raj? Apa hubungannya haul dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad? Kenapa harus ada maulid Nabi Muhammad? Kenapa harus diuntaikan madihah, puji-puja kepada Sayyidina Muhammad? Karena saudara, apapun bentuk momennya, jangan pernah kau tinggalkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah kau hilangkan Nabi Muhammad dalam semua kegiatan acaramu. Karena beliau adalah penyebab keberkahan dunia akhirat. Subhan. Ada kitab namanya Mutahassun. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa dalam firman Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan ciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis beserta isinya. Tidak akan kuciptakan gunung-gunung dan lautan. Tidak akan kuciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tidak akan kuciptakan manusia, jin dan malaikat. Tidak kuciptakan wahai Muhammad surga neraka, tidaklah lain, itu semua kuciptakan berkat adanya engkau wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mendengar kalimat ini dari Allah, tertunduk Nabi Muhammad meneteskan air mata. Mendengar bahwasanya kuciptakan langit bumi beserta isinya adalah karena engkau wahai Muhammad, menangis Nabi Muhammad bukaan syadidan, menangis Nabi Muhammad menundukkan kepalanya, sehingga Nabi Muhammad berkata, ya Rab, kalau memang kau ciptakan langit bumi beserta isinya karena sebab aku Muhammad, lantas aku Muhammad ini untuk siapa ya Allah? Ya Allah, aku Muhammad ini untuk siapa? Dan ada apa dengan aku ya Rabb? Allah menjawab, wahai Muhammad, nabiku, kau bertanya tentang siapa engkau dan untuk siapa engkau. Allah yang menjawab, antali habibi. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau kuciptakan untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad Rasulullah. Engkau Muhammad kuciptakan khusus untuk menjadi penghiburku, kata Allah. Engkau kuciptakan khusus untuk menjadi penyenang hatiku, kata Allah. Semakin menangis Nabi Muhammad, semakin menundukkan kepala Nabi Muhammad, Allah berkata, berfirman, irfa' ra'sak. Sekarang angkat kepala engkau wahai Muhammad. Kau sudah tahu kuciptakan langit bumi beserta isinya adalah karena engkau, dan kuciptakan engkau untuk siapa? Untuk menjadi kekasihku. Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammad,
Aku Allah ini untuk siapa? Aku Allah ini untuk siapa? Sakat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, terdiam Nabi Muhammad, tak bisa menjawab pertanyaan Allah. Allah yang menjawab langsung juga pertanyaannya. Apa itu saudara? Ketika ditanya, wahai Muhammad, katakan, aku Allah ini untuk siapa? Tidak bisa menjawab, Allah yang menjawab, wahai Muhammad, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Allah, aku Allah ini adalah untuk seluruh umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu, maka aku ada untuk mereka semua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ishba'lana lalalana ya habibana. Ishba'lana lalalana ya habibana. Laka syafa'a ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit anda semua. Ayo, berkat salawat ini Allah kabulkan hajat-hajat anda semua. Keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Ya Nabi, ya Rasulullah. Allah SWT. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a, wa hadha matlabi. Ya Nabi, anta al-murtaja, ya umaziha, isfa'lana, ya khair al-ana. Angkat tangannya semua, angkat, keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Adalam isfa'lana ya Rab, ya Rab, ya Sami' du'ana bihaqi Nabina Muhammad. Isfa'lana lalalana ya Habibana, laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a, wa hadha matlabi. Ya Nabi, sallu ala Nabi. Wassalamu alayhi. Saudara, begitu luhur sebuah wasilah Nabi Yuna wa Nabiukum Muhammad Rasulullah, maka pada acara yang sangat istimewa ini tidaklah lain kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kesempatan kembali tahun ini kawak berjumpa dan merasakan nikmat dan kemuliaan daripada bulan Rajab yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Kenapa Bib saya harus bersyukur? Karena saudara sadarkah tidak sadarkah, ada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan mungkin orang tua kita yang tahun kemarin bisa duduk berkumpul bersama di bulan Rajab, tahun ini orangnya sudah tidak ada. Tidak kenal mudakah, tuhakah, hari ini orangnya sudah tidak ada bersama kita. Mereka tidak dapat izin dari Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan Rajab. Maka saya ingin memberikan dasar fondasi dari hati anda semua. Di hati anda semua adalah jadikan bulan Rajab tahun ini adalah bulan Rajab yang terakhir buat kita. Karena mungkin tahun depan kita tidak diizinkan kembali berjumpa dengan bulan Rajab. Wa ma tadri nafsun madza tadribu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kada ada yang tahu kapan, jam berapa, di bumi mana, saat apa kita dipanggil Allah. Maka datang bulan Rajab ini bulannya Allah. Ayo saudara, dekatlah dengan Allah, minta apapun yang kau inginkan, khususnya diampuni dosamu, maka anda akan keluar daripada bulan Rajab ini. Kharaja min dhunubihi kayawmin waladat ummu. Kalian akan keluar dari bulan ini seperti bayi yang baru lahir. Memohonlah ampun kepada Allah, karena ini adalah momen yang paling tepat. Fa inna syahr Rajab hadza syahrullah.
Bulan Rajab ini adalah bulan ya Allah. Siapa yang membersihkan, ujar Nabi, badannya di bulan Rajab ini, maka Allah akan bersihkan hatinya masuk kepada bulan Syaban nanti. Subhanallah. Siapa orang, kata Nabi dalam sabdanya, yang membersihkan hatinya di bulan Syaban, maka Allah akan bersihkan ruhnya masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan siapa orang yang sudah dibersihkan hatinya masuk ke bulan Ramadan, dibersihkan ruhnya oleh Allah di bulan Ramadan, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, Allah akan berikan kesempurnaan dia di bulan Ramadan. Dialah salah satu di antara yang akan mendapat malam Lailatul Qadar, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang Nabi bersabda, siapa orang beribadah di malam itu karena Allah, ikhlas semata-mata mengharap pahala, seandainya dia ibadah di malam itu, bainal isya wa tarawih, seandainya, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah seumur hidupnya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga tahun ini kita dapat kembali berjumpa dan beribadah dengan senyaman-nyamannya kembali di bulan Ramadan ini. Amin. Saya yakin di desa Ali Mukim tidak ada yang namanya itu, apa namanya, dul koron. Ya, corona tidak sampai ke Ali Mukim, ya. Tidak ada, saudara. Corona sudah pulang. Sudah ngambek, laporan sama ibunya. Laporan sama uminya. Sekarang uminya yang datang. Namanya Omikron. Sudah tidak sanggup dengan Indonesia. Ini corona laporan. Laporannya apa? Sama ibunya. Ibu-ibu. Oh, paling gak bisa laporan anak. Sensitif. Turun ibunya. Namanya Omikron. Nanti kalau sudah tidak sanggup lagi uminya, datang abahnya. Namanya Babakron. Ya. Kalau bapaknya sudah tidak sanggup lagi, laporan lawan kainya. Kainya namanya Popron. Ini saudara keadaan yang ada. Insya Allah berkatnya nur Nabi Muhammad, berkatnya nur Rasulullah, bumi Kalimantan secara khusus, Kalimantan Selatan, Allah jadikan keselamatan dan kemakmuran serta keamanan sampai ke seluruh bangsa Indonesia dan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang ada umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan perlindungan masuk ke dalam bulan-bulan mulia ini. Semoga diberikan sehat walafiat oleh Allah. Tidak ada virus yang berhandi menyentuh tubuh orang yang di dalamnya basah darah mengalir di dalamnya akan salawat kepada Nabi Muhammad. Saya ulang. Tidak ada satu virus pun yang berani masuk ke dalam tubuh orang yang lidahnya basah sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara? Dengarkan baik-baik, api neraka saja Allah haramkan menyentuh tubuh orang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi virus, saudara. Betul? Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bulan Rajab ini juga bulan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di dalam perjalanan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah, bertemu sebuah sungai. Ketika ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad melihat sungai yang sangat-sangat-sangat indah. Sungai itu luar biasa bersihnya, beningnya. Di seluruh bibir sungai itu penuh dengan gayung-gayung dan wadah untuk diambil bagi mereka yang dapat memilikinya. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, liman hadzan nahr? Ya Jibril, ayun nahr? Sungai apa ini ya Jibril? Faqala Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ini sungai khusus Allah beri nama, namanya Nahrul Rajab, sungai Rajab. La saraban wahidah. Tidak ada orang yang boleh menyentuh air ini. Tidak ada orang yang bisa meminum air ini. Tidak ada orang yang diizinkan boleh minum air dari sungai ini. Kecuali dua orang umatmu, wahai Muhammad Rasulullah. Siapa mereka? Ya Jibril, mereka umatmu yang pertama adalah orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab. Ikhlas karena Allah mengharap pahala. Subhan. Apalagi dia berpuasa sampai nanti tanggal 27 bulan Rajab.
dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, dan banyak kitab ulama wa salihin, dikatakan hadis Nabi, siapa yang berpuasa di hari itu maka Allah lebur dosanya 60 tahun lamanya. Subhanallah. Dan banyak lagi penjelasan hadis-hadis yang lain tentang keutamaan siapa yang berpuasa hari-hari saja di bulan Rajab ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nabi katakan, mereka Jibril katakan, maka mereka umatmu itulah yang bisa merasakan lezatnya air sungai ini. Saudara, tunggu sebentar. Memang airnya seperti apa? Kata Nabi, air sungai itu luar biasa. Ketika kau dekati, baru kau dekati saja, baunya aftar minal misik. Lebih harum, indah, lebih enak diciumnya daripada sebuah minyak misik. Ketika masuk ke dalam mulut Rasulullah, rasanya kata Rasulullah, ahalla minal asal, lebih manis daripada madu. Dan ketika masuk ke tenggorokan Rasulullah, Rasulullah bersabda, aftar minal misik, lebih sejuk daripada salju. Lantas buat siapa dia? Walaupun dia penghuni surga, tidak bisa dia merasakan lezatnya sungai ini kalau dia tidak pernah yang pertama berpuasa di bulan Rajab, yang kedua. Biar bapaknya, Bu, yang kedua. Jadilah yang kedua. Yang kedua, ujar Nabi, orang yang datang bulan Rajab, lidahnya basah penuh bersolawat kepada engkau, wahai Muhammad Rasulullah. Orang yang bersolawat kepada engkau, wahai Muhammad Rasulullah, maka mereka lah yang dapat merasakan lezatnya daripada keistimewaan sungai Rajab ini. Subhan. Apa memang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad? Apa saudara? Ditulis dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah dari Imam Abu Ya Al-Musnid Al-Allamah Wal-Tahamah Sayyidil Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab itu saudara dijelaskan apa? Oh, Pak, Nabi masuk dalam satu perjalanan ketemu malaikat, malaikat yang paling super, super malaikat tersibuk di alam langit adalah malaikat ini. Malaikat apa, Bib? Nabi berjalan dengan Sayyidina Jibril melihat malaikat yang paling sibuk. Malaikat ini tidak pernah berhenti. Dari mulai diciptakan langit dan bumi, malaikat ini sudah bergerak tidak berhenti. Sendiri malaikat ini kerjaannya. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa yang dikerjakannya? Dia diciptakan oleh Allah sedari adanya langit bumi ini. Dia hanya mengerjakan satu ketaatan kepada Allah, mencatat seluruh tetesan hujan yang turun ke bumi, dia tahu jumlahnya. Dari mulai diciptakan dunia sampai akhir zaman, hari kiamat, dia tahu jumlahnya. Setiap hari diturunkan itu tetesan hujan di desa Ali Mukim sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dari desa Ali Mukim sampai ke Madinah Al-Munawarah, dia tahu tetesan hujan itu jumlahnya. Bahkan seandainya rata itu tetesan hujan diturunkan dari Masyrik sampai Maghrib pun dia tahu jumlahnya. Karena memang dia hanya melaksanakan ketaatan itu. Lihat saudara, ini malaikat tidak pernah berhenti bergerak, sibuk sekali. Tidak ada yang dilakukan kecuali hanya menghitung. Ketika Nabi lewat di depannya, apa yang dilakukan? Dia lepaskan semua kesibukannya, langsung berdiri tegak, menghormati, tersenyum gembira, menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah." Malaikat Jibril berkata, "Wallah, belum pernah aku melihat malaikat ini berhenti bergerak kecuali hari ini karena menyambut kedatangan Sayyidina Maulana Muhammad." Nabi Muhammad memujinya, berkata, "Wahai malaikat, sungguh kemuliaan, keluhuran atas ketaatanmu kepada Allah yang telah kau kerjakan begitu luar biasa." Apa jawab malaikat ini? "Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, sungguh aku mengetahui atas semua yang telah terjadi daripada sebuah tetesan hujan, jumlahnya berapa bilangannya, aku tahu setiap hari dimanapun tetesan hujan itu turun. Dan ku tahu jumlah sekian banyak, seandainya hujan itu dari Masyrik sampai Maghrib, aku pun tahu wahai Muhammad kekasih Allah. Tapi satu, dengarkan baik-baik. Tapi satu wahai Muhammad kekasih Allah, sesungguhnya tetesan hujan yang terbanyak itu yang pernah terjadi adalah saat hujan turun dari Masyrik sampai Maghrib, seluruh dunia rata turun hujan.
aku tahu jumlahnya juga. Namun itu jumlah yang banyak tidak sebanding. Tidak sebanding wahai Muhammad kekasih Allah dengan satu umatmu yang mereka bersolawat kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah. Maka jumlah bilangan pahala yang Allah berikan kepada mereka lebih banyak daripada tetesan hujan dari masyrik sampai maghrib. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi ashani wa taraji adfati yadi rabbal alamin. يا مهيل الجود والكرم، يا مهيل الجود والكرم. Keluarkan suaranya. Ya Rasul Allah, Allah akan turunkan pahala lebih banyak daripada bilangan tetesan hujan dari masyrik sampai maghrib untuk anda semua. Bahkan solawat ini akan menjadi penyebab doa anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajbatayyajiratul alami, ya huhailal jodi wal karami, ya huhailal jodi wal karami. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani wa lebih keras sekali lagi agar Allah rontokkan dosa-dosa kita. Ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji adfa'ta ya jirat al-alami, ya Rasulullah, ya الجود والكرم، يا هو هيل الجود والكرم. صلوا على النبي. Maka tidak heran kalau al-maghfurlah al-allamah Syekh Abah Gurus Kumpul hari ini, walaupun perayaan haulnya tidak diadakan, saya beritahukan kepada warga Ali Mukim bahwasanya Abah Gurus Kumpul beliau memiliki Nur Muhammad Rasulullah. Kalau Allah muliakan Nabi Muhammad, itu adalah kekasihnya. Lantas siapa Abah Gurus Kumpul? Abah Gurus Kumpul itu adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Beliau adalah seorang muhibbal mahbub, mahbub indallahil. Yang tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi, beliau adalah seorang yang sangat mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga beliau di sisi Allah dicintai. Shallu ala Nabi. Bukan desa Ali Mukim mengadakan haul. Martapura, bumi Kalimantan secara luas, saya kasih tahu, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Tanah Jawa, tidak berhenti setiap hari mengadakan haulnya Abah Gurus Kumpul di bulan ini, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Saya beritahukan lagi, saudara, di Makkah, di Madinah,
pun juga acara di tempat tanah kelahiran jasad Nabi Muhammad SAW, bahkan di Pendam pun semua mengadakan acara haul Abah Gurus Kumpul. Ada apa dengan Abah Gurus Kumpul? Ada apa dengan beliau? Jawabannya, beliau memiliki Nur Muhammad Rasulullah. Beliau punya hubungan ta'aluk dengan Nabi Muhammad. Beliau memiliki hubungan sanad wa nasab kepada Nabi Muhammad. Dan beliau memiliki maziyah apa yang didapat dengan ma'rifat kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran saudara, hari ini haulnya tidak diadakan, sekian juta manusia yang biasa hadir, tetap jutaan manusia bahkan bertambah bilangannya di seluruh bumi mengadakan haulnya Abah Gurus Kumpul. Ini adalah bentuk bukti siapapun muhibbal mahbub, mahbub wa indallahil mahbub. Siapa orang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pasti akan dicintai oleh alam semesta, langit, bumi, bahkan dicintai di sisi Allah. Orangnya di bumi banjar jasadnya, tapi dicintai di seluruh alam semestanya Allah. Jawaban ini menjadi pegangan buat kita. Bahwasanya hari ini siapapun Anda dari desa Ali Mukim, Anda pun akan sama dilakukan dan diperlakukan seperti itu oleh Allah apabila Anda memiliki ta'aluk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat Anda saudara, dimuliakan di sisi Allah. Maka Nabi bersabda, man khadam gadam, siapa yang sering memberi pelayanan kepada Rasulullah, siapa orang yang sering memberi pelayanan kepada para wali-wali Allah, siapa orang yang sering memberi pelayanan kepada para ulama-ulamanya Rasulullah, maka orang itu gadam, dia akan dilayani oleh alam semesta ini. Shallu ala nabi. Man khadam gadam, siapa orang yang melayani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka hidupnya akan dilayani oleh Allah. Subhan. Ini bukan momen biasa saudara. Momen haul ini adalah peringatan muhasabah, menjadi tolak ukur, bahkan menjadi dapur ilmu yang secara khusus diberikan kepada kita dengan manakib-manakib sahibul haul, termasuk Abah Gurus Kumpul. Diceritakan haulnya, diceritakan manakibnya, tujuannya agar kita dapat ittiba kepada beliau, sehingga kita memiliki tangga ittiba kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Karena kalau tanpa beliau, kita tidak tahu tangga untuk sampai kepada Rasulullah dan kepada Allah. Betul. Kalau bukan karena para wali-wali, para ulama, oh saudara, maka kita tidak kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan adakan acara haulnya. Saya ulang. Jangankan Anda adakan acara haulnya hari ini. Di masa ini. Di kampung ini. Di hari ini. Bagi Anda semua yang ikan, Anda saya katakan Anda adalah orang beruntung. Bisa mengadakan acara haul Abah Gurus Kumpul. Jangankan mengadakan acara haul. Anda berangkat ziarah kuburnya saja. Bukan kadang-kadang kalau cuma datang berkunjung ke kubur-kubur para wali, Nabi katakan keluar dari rumah, Allah turunkan 70 ribu malaikat untuk mengawal dirimu. Sampai ke makam itu wali, kau berdoa kepada Allah, itu malaikat sepanjang jalan memohonkan ampun dosa seorang hamba yang berkunjung kepada seorang wali Allah. Man zara anna man zarani, siapa kunjung kepada alim, seorang alim, seorang abid, seorang pengigi, seorang wali, maka dia sama seperti berkunjung kepada ujar Nabi. Dan kalau dia kembali dari kuburnya para wali itu, seluruh mereka 70 ribu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba-hamba ini ya Allah kelak akan mendapatkan keberkahan kesolehannya seorang wali ini. Amin. Kalau tidak ya Allah, jadikan sesuai dengan Nabi. Kalau tidak ya Allah, jadikan besok anaknya akan jadi ulama dan jadi seorang wali. Ini janji Rasulullah untuk kita tentri seluruh sisi syarat Allah. Kata Nabi, kalau anaknya juga tidak jadi ulama, tidak jadi wali, maka ya Allah, jadikan besok cucu-cucunya akan jadi seorang ulama dan seorang wali. Insya amin ya Rabbah. Allahumma sallallahu. Kepada berkahan yang luar biasa saudara. Ketika Nabi sedang berjalan bersama si Sayyidina Jibril di mana Mi'raj di dalam surga, ada sesuatu yang mengejutkan saudara. Kenapa?
Ketika perjalanan itu terjadi, Bapak Ibu jemaah hadirin, ada sandal jepit di jalan tanpa manusia, tanpa orang. Nabi berjalan dengan Sidrul Jibril sepanjang jalan. Nabi melihat itu sandal jepit jalan. Tapi tidak ada orang. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Sidrul Jibril, "Ya Jibril, na'am ini sandal siapa ya Jibril?" Faqala Sidrul Jibril, tersenyum malaikat Jibril ketika ditanyanya, "Sandal siapa ya Jibril?" Maka berkata Sidrul Jibril, ini sandal orangnya masih hidup. Yang punya orangnya masih hidup, tinggalnya di kota Mekah. Sandalnya sudah jalan-jalan di dalam surga ya Allah subhanahu. Kalau kita kan orangnya masih hidup, utangnya sudah dimana-mana. Ngalih ini susah. Betul lah. Kalau ini bisa, Nabi lihat sandal jalan dalam surga, ditanya. Mereka tidak jawab, ini sandal yang punya kurangnya masih hidup di kota Mekah bersama engkau ya Rasulullah. Nabi semakin penasaran. Kalau begitu wahai Jibril, ini sandal siapa wahai Jibril? Ini sandal siapa? Faqala Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ya Habibullah, ini sandal orang yang paling taluk cintanya kepada engkau ya Rasulullah. Ini orang hidupnya dari bangun tidur sampai mau tidur, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, bahkan ketika disiksa sekalipun orang ini, lidahnya tidak berhenti terus bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Dia seorang yang tidak berharga di sisi mereka orang-orang kafir, bahkan dihinakan. Tapi bagi kami bangsa malaikat dan di sisi Allah, dia adalah orang yang luar biasa mulianya. Sehingga orangnya masih hidup, sendalnya sudah boleh jalan-jalan dalam surga ya Allah. Bertanya lagi Nabi, atas nama begitu siapa dia Jibril? Dia sahabatku ya Rasulullah, namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu. Salam ala Nabi. Sendal jepit ada harga jadi mulia cuma karena mahabbah kepada Nabi Muhammad. Orang yang punyanya karena mahabbah kepada Nabi Muhammad boleh masuk itu sendal jepitnya sudah jalan-jalan di surga. Hidup di dunia sendalnya sudah jalan-jalan. Kita hidup di dunia masalahnya di mana-mana. Hutangnya di mana-mana. Ngeluhnya di mana-mana. Kenapa? Kurang luhur Nabi Muhammad. Kurang mahabbah yang betul-betul luhur. Memang bukti mahabbah itu kayak apa, Beb? Bukti mahabbah itu bukan sekedar cinta kepada Nabi Muhammad. Dia buktikan dengan penghambaan dia kepada Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal. Caranya, Beb? Enggak bilang cinta, enggak bilang salawat kepada Nabi Muhammad saja. Tapi ternyata bulan Rajab peringatan Isra Mi'raj dengan tentang kemuliaan turunnya perintah salat. Pulang dari acara-acara Mi'raj, ternyata yang hobi meninggalkan salat masih tetap meninggalkan salat. Saudara, Anda yang dari gadis, Anda yang dari bujang, sampai hari ini Anda memiliki anak, memiliki cucu, memiliki rumah tangga, saya kasih tahu berapa banyak salat lima waktu Anda yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum sempat Anda qada. Mama anur mahabbah li habibuku Muhammad Rasulullah. Berapa banyak puasa Ramadan dari kita gadis, dari bujang sampai hari ini kita bisa cucu. Berapa yang sudah pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat pian qadha. Jangankan salat lima waktu pian, jangankan puasa Ramadan pian. Tetes hujan dari masjid sampai maghrib saja Allah tahu jumlahnya. Apalagi salat lima waktu, puasa Ramadan yang pernah pian tinggalkan belum sempat pian qadha. Jangan kirakan direkan, jangan kira kada ditanya, jangan kira kada disoal, jangan kira kada bakal dihisap. Semua direkan ditanya, disoal, dihisap dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan bilang mahabbah. Kenapa belum kada bisa sesedia bahwa susul? Kenapa belum kada bisa sesedia bahwa susul sedia dan? Kenapa belum kada bisa seperti guru Syekh Muhammad Abdul Mulayan? Kenapa belum seperti tidak bisa seperti guru? Itu sesuatu yang dusta. Kalau Anda bilang mahabbah dan cinta, tapi sholat ada tinggal. Anda yang keluar dari acara ini.